teman-teman kita dapat snowless, guys. Wah, beneran guys, dapat snowless. Oke, kali ini kita buka dulu energi kita yang sudah 17, guys ya. Katanya sih kalau udah step 17 begini wajib satu hollow west ya, guys. Kita cobain ya. Satu change 5 times. Oke. Okay. Masuk 5 kali, guys. Oke. Okay. Oke. Okay. Nice. Ya. Yeah. Beneran guys ya. Jadi ini gua pertama kali gua dapat hollow west ya, guys. Oh, enggak. Pertama kali gua dapat flame of flame, udah lama banget. Jadi ini dapat gacom, dapat baju. Jadi untuk kalian yang main ngumpulin energy point, gua saranin sih kalian ngumpulin dulu minimal 5, guys ya. Jadi minimal 5 itu jadi kemungkinan mendapatkan hollow west itu lebih banyak, guys, daripada kalian bukanya satu-satu. Kita cobain lagi, guys ya. Kita exchange lagi 5 kali. Kita lihat dapatnya apa. Jaket, kaos kaki. Gak dapat, guys ya. Oke, kita coba lagi sekali lagi, guys. Mudah-mudahan kita dapat snowless, guys. Wah, beneran guys, dapat snowless. Wow. Gila. Memang kata-kata itu adalah doa, guys ya. Sekali dibilang snowless langsung dapat snowless, guys. Mantap, mantap. Nice, nice. Jadi 15 energy dapat 2 hollow west, guys ya. Lumayan, guys. Kita buka sekali. Tanggung, guys, kita habisin aja. Oke, okay. Itu aja tips untuk kalian, guys. Jadi misalnya kalian punya energy point, kumpulin dulu minimal 5 baru kalian buka, guys ya. Kalau bisa sih kalian kumpulin sampai start 3, guys ya. Kayak gua ada 15, jadi minimal ada satu lah hollow west yang kalian dapat. Kalau kalian gak dapat sih ya berarti kurang hoki, guys ya. Oke, okay, sekian dulu konten kali ini, guys. See you in the next video, guys ya. Bye bye.